tolong kamu tanyakan yang di rumah apakah mau dimudikin. Nah itu satu. Bro, iya, ketemu lagi dengan saya Cak Suro si topi miring, kopiah miring. Ya, ini pemerintah melarang mudik. Ini kan yang dilarang kan mesti berpikir, wah gimana kalau ketemu orang tua, nggak ketemu orang tua di saat lebaran, gimana rasanya mudik kok nggak boleh. Loh, tolong kamu tanyakan yang di rumah apakah mau dimudikin. Nah itu satu. Yang kedua, di saat pandemi, corona kayak begini, apakah kamu tidak was-was? Satu, apakah yang di rumah juga tidak was-was? Dua, apakah kamu boleh masuk di kampung kamu? Nah, itu. Kamu pulang terus nggak boleh masuk di kampungmu, ayo, kamu mau masuk mana? Hah? Mau masuk angin? Coba kamu sekarang berpikir jadi pemerintah atau jadi presiden. Bagaimana rasanya memikirkan rakyatnya yang begitu banyak dan begitu bermacam-macam. Apalagi ada kelompok, bukan kelompok, orang-orang aja deh yang mesti mendiskreditkan, yang mesti menyalahkan. Orang-orang yang menyalahkan itu kan, ya kita tahulah kalau orang politik itu minta jatah kursi atau jatah meja, lemari, dan sebagainya. Itu bro, yang mau mudik tolong kamu pikirkan tiga tadi. Apakah kamu apakah kamu mudik ini tidak berbahaya bagi diri kamu atau berbahayakah bagi keluarga kamu yang di sana? Yang terpenting, apakah kamu mudik ini dibolehkan sama keluarga kamu yang menerima, sama kampung kamu? Itu dikonfirmasi dulu daripada kamu sok-sokan mudik malah membawa bahaya. Bahaya. Ya bahan itu jadi jadi itu bro. Oke bro, kayak saya ini banyak ngocak videonya kok, hanya di suasananya di itu. Loh, ini di rumah bro, di rumah saja. Yang bikin di luar-luar itu lu nanti kalau ketemplean si korun pakai nah itu motor kamu, bingung kamu. Nah bro, dungo dinungo, saya mendoakan kamu, kamu mendoakan saya, semoga selamat semuanya ya. Ingat itu bro, yang mudik-mudik, nah yang nggak mudik ya nggak apa-apa, mudik.